Boleh tak kita tok basuh tokong Hindu di bahan banjir? Tak ada benda pun nak basuh. Zaman Nabi digalakkan kita basuh masjid. Sehingga seorang laki-laki kulit hitam, negro, dia ni selalu basuh masjid. Tiba-tiba dia hilang. Nabi kata, mana orang laki-laki kulit hitam yang selalu basuh masjid? Lama tak nampak. Sahabat kata, mati dah. Nabi kata, apa dah khabar? Pergi tunjuk kubur dia. Ha, mulianya kerja basuh masjid. Faham? Nabi pun orang tunjuk kubur, Nabi semayang jenazah atas kubur. Faham? Ha. Dah berhala, berhala tengok kisah Nabi Ibrahim. Dia basuh ke? Dia katok. Kita tak bolehlah katok duduk dalam negara yang tak, yang majmuk. Faham tak? Jadi fitnah. Faham tak? Ha, jadi jangan campur. Lakum dinukum waliyadin. Ha, kamu agama kamu, wahai penyembah berhala tu, hamau. Kami agama kami. Kami basuh masjid, basuh surah. Kami bukan basuh berhala. Faham? Ha, situ boleh beza dah. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Soalan seterusnya.